Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Okay guys, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat ringan, iaitu kenapa dia masih memasuki mimpimu. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba membincangkan isu yang berkaitan dengan seseorang yang pernah hadir atau sering hadir ke dalam mimpimu. Mungkinkah seseorang yang kamu cintai tampil di dalam mimpi kamu baru-baru ini sehingga menimbulkan tanda tanya akan arti mimpi tersebut? Nah, tanpa membuang waktu, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Perlu saya terapkan bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan energi yang tidak berkaitan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol lonceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, kita mulakan ya. Siapakah dia? Seseorang yang hadir ke dalam mimpimu akhir-akhir ini. Siapakah dia? Seseorang yang hadir ke dalam mimpimu akhir-akhir ini. Siapakah dia? Seseorang yang hadir ke dalam mimpimu akhir-akhir ini. Okay guys, got two cards ya. Kita perlu shuffle kembali ya. Siapakah dia? Seseorang yang hadir ke dalam mimpimu akhir-akhir ini. Okey teman-teman, di sini ada kartu delight ya. Saya menangkap energi seseorang yang sangat happy, sangat bahagia bersama-sama dengan kamu. Tetapi berlandaskan gambar di kartu ini ya, pohon ini yang semakin kering ya, memperlihatkan seseorang yang mungkin ya sedang menghindar, tidak berkomunikasi dengan kamu. Nah, sama ada ini dilakukan dari pihak si dia ataupun kamu yang sedang tidak mengabari ya. Dan saya menangkap perasaan seseorang yang benar-benar bahagia ketika mengenang kamu. Dia seseorang yang sangat happy ya dengan adanya kamu di sisinya. Kita lihat lagi ya, siapakah orang ini? Dia juga merupakan orang yang sangat kamu inginkan. Ya, daripada segi hati dan perasaan, saya menangkap kamu sangat tertarik dengan orang ini. Ketertarikan di antara kalian ini cukup kuat ya, terlihat kepada cakra-cakranya yang semuanya menyala teman-teman ya. Ini mengindikasikan kekuatan energi di antara kamu dengan orang ini. Masing-masing tertarik ya, dan nyalaan cakra-cakra ini mengindikasikan apa teman-teman? It's like ketika kamu bertemu dengan dia ya. Dia benar-benar orang yang kamu inginkan, dia benar-benar orang yang kamu harapkan, and vice versa. Segala perasaan di dalam hatinya menyala ketika dia melihat atau memandang ya ke arah kamu. Ada ketertarikan cinta yang begitu kuat, yang cukup membahagiakan. Energi lain teman-teman, saya menangkap di sini ya. Detik ini, saya tidak tahu sama ada kamu ataupun dia ya. Di sini seperti masih ada pencarian. Sama ada dari pihak si dia ataupun pihak kamu. Saya juga menangkap energi seseorang yang merasakan tidak berkecukupan teman-teman ya. Seperti sesuatu yang dia cari tetapi tidak dipenuhi. Kondisi yang kurang stabil berkaitan dengan dirinya ini baik daripada perhubungan ataupun kondisi keuangannya. Dia masih lagi cuba memulihkan atau memenuhi kehendak itu. Seperti mungkin menstabilkan kondisi keuangannya yang masih lagi memerlukan waktu. Nah, di sini daripada kartu pertama tadi teman-teman ya, kita dapat melihat energi seseorang yang sebenarnya ya, kerana ada kaitan dengan energi kartu ketiga ini. Seseorang yang benar-benar try to please you, ingin membahagiakan kamu, tetapi dia merasakan dirinya tidak berkecukupan. Seperti mungkin tidak mampu dari segi keuangan untuk membahagiakan kamu. Tetapi dia benar-benar try to please you ya, benar-benar ingin membahagiakan kamu, ingin menjadikan kamu miliknya dia. Tetapi semakin ke sini, kelihatan dengan jelas mengapa dia begini ya. Kerana apa yang dia cari, apa yang dia inginkan masih belum berkecukupan. Seperti dari segi keuangan, kestabilan ya, seseorang yang masih ingin memperbaiki untuk menstabilkan kondisi keuangannya sebelum dia berhasil untuk membahagiakan kamu. Detik ini dia sangat ingin
membuatkan kamu happy, membahagiakan dirimu, tetapi ini tidak mungkin ya, jikalau dia masih gagal untuk membahagiakan dirinya sendiri. Jikalau dia masih struggling, teman-teman, contohnya ya, untuk menampung keperluannya sendiri, maka ini agak sukar ya, untuk menampung keperluan kedua-dua belah pihak. Seseorang yang masih lagi struggling, masih ada perkara yang tidak terpenuhi, seperti itu ya. Energi yang lainnya, saya menangkap seseorang yang, ya, kerana masalah ini, teman-teman, ya, maka dia seperti holding back, menahan akan segala sesuatu yang dia rasakan, menahan segala sesuatu yang ingin dia lakukan kepada kamu. Nah, contohnya ya, jikalau ingin bertindak ke depannya untuk membahagiakan kamu, merencanakan sesuatu, melakukan sesuatu, itu semua menjadi penundaan. Terpaksa ditahan, baik daripada segi perasaan ataupun aksinya. Nah, kerana ini teman-teman, kerana kartu di tengah ini ya, ada sesuatu yang masih lagi tidak memuaskan hatinya, tidak berkecukupan untuk membahagiakan kamu, untuk melaksanakan atau merealisasikan segala tindakan yang ingin dia lakukan kepada kamu. Maka dia terpaksa seperti menarik balik, menahan dirinya daripada mengungkapkan ataupun melakukan sesuatu untuk kamu. Nah, dari segi tindakan dan pikiran, ini sesuatu yang terpaksa ditahan, holding back ya, ketika rencana itu sudah dilakukan tetapi tidak dapat mengeksekusikan dari segi tindakan, kerana sesuatu yang tidak berkecukupan di sini ya. Kita lihat lagi energy C dia. Wow, di sini teman-teman, saya menangkap seseorang yang masih lagi mencari jalan ataupun mencari caranya. Dan sehinggalah detik ini teman-teman ya, dia seperti masih tidak menemukan jalan itu. Dia masih mencari solusi, mencari jalan untuk keluar daripada masalah hubungan kalian ya. Tetapi dia seperti masih belum menemukan jalan itu, kerana bersebelahan dengan holding back, terpaksa menahan sesuatu kerana jalan itu masih belum ditemui. Ataupun hubungan kalian ini ya, akan memakan waktu, perjalanannya panjang untuk menyelesaikan isu kestabilan, menyelesaikan isu-isu yang lebih daripada pihaknya si dia. Di sini juga mungkin mengindikasikan sedikit hambatan di hubungan kalian. Kita lihat lagi teman-teman ya, bottom of the deck-nya. Wow, di sini ada kartu universe. Seseorang yang benar-benar berharapkan ya, mengharapkan semesta akan membuka jalan untuk kalian berdua. Banyak yang telah dia rencanakan tetapi terpaksa ditahan, terpaksa tertunda. Kerana untuk mengeksekusikan rencana ini, teman-teman, perlu menjalankan dengan cara yang benar ya. Maka dia seperti mengharapkan akan ada jalannya, semesta akan membuka jalan untuk kalian. Dan saya melihat daripada kartu yang sama ini ya, semesta akan membantu kalian dalam menemukan jalan itu, jalan keluar daripada masalah hubungan ini. Seperti itu, teman-teman ya. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apakah kondisi emosinya kebelakangan ini? Kita perlu kaji kondisi emosinya untuk mengenal pasti ya, mengapa dia hadir ke dalam mimpimu. Seperti apakah pula kondisi emosinya kebelakangan ini sehingga dia hadir ke dalam mimpimu? Bagaimanakah kondisi emosinya? Kita lihatkan di sini ya. Authenticity. Di sini saya menangkap energi seorang yang masih lagi ya, menjadi dirinya sendiri. Dia sebenarnya, teman-teman ya, tidak mahu berpura-pura dengan kamu. Apa yang berlaku itu yang dia tunjukkan. Jikalau ada penundaan, sesuatu yang tidak dapat dia jalankan, dia tidak akan seperti berbelah bagi ya, memperlihatkan situasi ini kepada kamu. Dia menjadi dirinya sendiri. Emosi orang ini dari awal hubungan kalian, dia tetap menjadi dirinya. Jikalau kondisinya bermasalah, ini yang akan dia tunjukkan. Jikalau banyak penundaan, ini juga yang akan dia tunjukkan kepada kamu. Dia tidak akan seperti ya, cuba mencari cara menyembunyikan ini dari kamu. Kerana memang terlihat ada hambatan di hubungan kalian. Saya menangkap teman-teman, orang ini ingin menjadi dirinya sendiri. Ingin memperlihatkan situasi yang benar kepada kamu. Tidak berpura-pura untuk menutupi sesuatu. Jikalau ini kondisinya, ini yang akan dia perlihatkan kepada kamu. Nah, sudah jelas terlihat ya, memang tidak ada jalan keluar, kalian bertemu dengan jalan buntu, maka ini yang dia perlihatkan kepada kamu. Dia tidak mahu berpura-pura menutupi segala sesuatu daripada diri kamu. Ingin menjadi dirinya sendiri, ingin bertindak benar, dan ingin menjadi orang yang sejelas-jelasnya kepada dirimu. Saya menangkap seperti itu ya.
Jikalau ini situasi yang sedang terjadi, maka inilah yang akan dia tunjukkan kepada kamu. Dia seseorang yang benar-benar ya teman-teman ya, tidak mahu berpura-pura, tidak mahu menutupi segala sesuatu dan ingin bersikap jelas terus terang ya di awal hubungan ini lagi. Seseorang yang benar-benar dari segi perasaannya genuinely love you. Orang yang benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu. Tetapi kerana kondisi tidak membantu, situasi tidak membantu dirinya, dia juga tidak mahu berpura-pura menutupi ini. Nah, jikalau dia tidak mampu, ini yang akan dia tunjukkan. Jikalau dia mampu, ini juga yang akan dia tunjukkan. Maka orang ini daripada segi perasaan dan sikapnya, ya, perilakunya, dia tidak akan menjadi orang lain. Dia tidak mahu berpura-pura, ini sikap terus terang yang akan dia tunjukkan kepada kamu. Seperti saya katakan tadi, kalau benar dia tidak mampu, maka beginilah ya, ini yang akan dia tunjukkan. Baik teman-teman, seperti apakah pula kondisi emosi kamu kebelakangan ini sehingga kamu termimpikan dirinya? Nah, kita perlu melihatkan ini ya, daripada kedua belah pihak. Nah, kondisi dia masih menjadi dirinya sendiri ya, sehinggalah saat ini. Perasaan yang tulus mencintai kamu dan menjadi dirinya sendiri. Seperti apakah pula kondisi emosi kamu kebelakangan ini sehingga termimpikan dirinya? Self-care. Wow teman-teman, di sini teman-teman ini menjelaskan mengapa kamu termimpikan dia ya. Kerana kamu benar-benar memfokuskan dengan menjaga diri kamu dengan baik. Kerana hati kamu yang sudah kelelahan, sering dilukai, kini giliran kamu untuk menjaga diri kamu dengan baik. Maka kamu cuba bersikap positif di sini dengan mengarahkan semua energi, dengan memfokuskan ke arah menjaga diri kamu dengan baik. Ketika kamu benar-benar menjaga ya makan minum kamu, kesihatan kamu, memfokuskan kepada kehidupan dan kerjaya kamu, ketika kamu mulai tidak memikir atau terlalu memikirkan dirinya. Selalunya begitu teman-teman ya, ketika kamu sudah mengarahkan energi ke arah diri kamu, tiba-tiba orang yang kamu cintai akan muncul ke dalam mimpimu. Nah, ini pertanyaan yang sering kamu tanya ya, Kak, kenapa ketika saya memikirkan dia, dia tidak pernah hadir dalam mimpi? Tetapi sesudah saya memfokuskan ke arah diri, orang ini akan hadir secara tiba-tiba ke dalam mimpi kamu. Nah, jawabannya memang seperti itu. Ketika kamu mulai clear pemikiran kamu, tidak lagi terlalu terganggu dengan memikirkan isu ini dan memikirkan dirinya. Seperti kamu tidak menanti, tidak mengharapkan sesuatu, yes, that is the time dia akan masuk ke dalam mimpi kamu. Tetapi ketika kamu sering memfokuskan dia dan dia dan dia lagi, kamu tidak akan memimpikan dirinya. Ini merupakan gangguan pikiran kamu. Tetapi setelah kamu berjaya meng-clear energy itu, mengeluarkan dia daripada sistem kamu, ketika kamu tidak lagi fokus ke arah dia, dia akan kembali menghantui kamu di dalam mimpinya. Mimpimu ini memang secara lumrahnya, natural ya, secara alami memang akan terjadi seperti ini. Kerana kamu lebih fokus ya ke arah menghargai diri kamu, menjaga diri kamu dengan baik. You begin to value yourself ya. Kamu mulai melihatkan ke arah jati diri kamu, membenahi diri seperti itu. Ketika energy ini mulai positif, diclearkan ya, segala energi negatif itu disingkirkan, dia akan masuk lagi ke dalam mimpimu. Ini sangat menjelaskan ya, mengapa orang ini hadir ke dalam mimpi kamu. Bottom of the deck, benar teman-temannya, ada well-being. Sesuatu yang dijaga dengan baik secara keseluruhannya. Kamu mulai melihat situasi hubungan ini dengan lebih jelas. Ada perkara-perkara yang tidak kamu lihat sebelum ini, tidak dijaga, tidak difokuskan. Tetapi detik ini, teman-teman ya, secara keseluruhan, kalian berdua bukan sahaja menjaga hati masing-masing, menjaga ataupun memelihara situasi ini dengan baik, tetapi saya menangkap ya, masing-masing tidak mahu ribut-ribut, begitu ya, tidak mahu bertengkar, tidak mahu memperbesarkan isu dan ingin mendamaikan situasi. Seperti itu teman-teman ya. Okey, kita perlu lihatkan lagi. Mungkin saya gunakan kartu yang berbeda. Teman-teman, di sini kita perlu bertanyakan ya. Mengapakah kamu termimpikan dirinya? Nah, di sini sedikit sebanyak ya sudah menceritakan energi ataupun karakteristik si dia. Tetapi jikalau kamu merasakan, tetapi Kak, ciri-cirinya tidak mencukupi. Teman-teman, cirinya dia adalah seorang yang otentik, menjadi dirinya sendiri. Orangnya tenang, orangnya mencari cara, orangnya belum stabil, perlu memperbaiki kondisi keuangannya.
Dan orang ini orang yang sangat ingin membahagiakan kamu. Always try to please you. Ingin membujuk hati kamu. Ingin menjaga perasaan kamu. Dan dia berada di persimpangan ya, untuk keluar daripada solusi hubungan yang seperti ini. Seseorang yang masih lagi mencari. Nah, ini sedikit ya daripada energi ciri-cirinya. Kerana pembacaan ini mungkin akan panjang ya, maka saya tidak mahu skopnya itu tertumpu kepada ciri-cirinya sahaja. Saya juga menangkap orang ini orang yang menjadi dirinya sendiri. Tidak akan berubah untuk kamu atau orang lain. Kita perlu lanjut kepada pembacaan hari ini, teman-teman. Kita fokuskan kepada pertanyaan yang lebih penting ya. Mengapakah kamu termimpikan dirinya? Mengapakah orang ini masuk ke dalam mimpi kamu akhir-akhir ini ketika kamu mulai fokus kepada diri kamu? Mengapakah kamu termimpikan dirinya? Ada apa ya sehingga dia memasuki mimpi kamu? Nah, jikalau kebelakangan ini ya, ada orang yang masuk ke dalam mimpi kamu, pasti kamu bertanya, kenapa tiba-tiba termimpikan dia? Kita cuba lihatkan di sini ya. Okey, teman-teman, di sini ada Seven of Swords. Nah, ini benar ya. Ada persamaan dengan scarcity di sini. Saya menangkap, teman-teman, mengapakah orang ini masuk ke dalam mimpi kamu? Di sini ada beberapa energi. Salah satu daripadanya, orang ini sedang kamu hindari. Atau orang ini cenderung menghindari kamu. Dia bukan tidak mencintai kamu, tetapi terpaksa menghindari perasaan ini. Daripada kartu kedua ini, Seven Chakra, teman-teman ya, semua chakra ini menyala yang mengindikasikan ketertarikan yang begitu kuat di antara kamu dengan dia. Dia sangat jatuh cinta banget, sangat tertarik dengan kamu. Ingin mendekati api ini kerana kondisinya sangat kedinginan, kesejukan. Tetapi terpaksa pergi daripada api ini kerana takut terbakar. Nah, di sini ya, mengindikasikan dengan jelas sama ada kamu yang menghindari dia atau dia terpaksa menghindari kamu kerana jikalau mendekati ketertarikan ini akan terbakar. Seseorang yang terpaksa menghindari kamu kerana hubungan kalian beresiko. Sudah terlihat daripada kartu-kartu yang berdiri tegak ini ya, terpaksa mencari jalan keluar ataupun solusi ke arah masalah hubungan kalian. Sama ada kamu yang hindari atau dia yang menghindari. Sangat tempted ya, tergoda banget untuk mendekati api ini kerana ini akan memberikan dia kenyamanan, kehangatan. Apatah lagi ya, ketika seseorang berada dalam sebuah situasi kedinginan, kesejukan. Tetapi kamu lihat saja kepada gambarnya. Dia tidak bisa mendekatkan dirinya kepada unggun api ini ya, seperti haiwan ini yang dapat memanaskan dirinya. Tetapi dia terpaksa menghindar. Kerana jikalau mendekat nanti, pasti akan terbakar. Nah, di sini mengindikasikan hubungan yang berisiko. Apa saja hambatan di hubungan kalian, kalian sesuaikan dengan kondisi hubungan masing-masing. Di sini saya menangkap seseorang yang sudah menyangkal, menutupi perasaan cintanya kepada kamu, malahan terpaksa bertindak untuk menghindar. Ketika terpaksa menahan-nahan seperti ini ya, holding back. Nah, sudah terlihat dari kartunya. Holding back daripada mendekatkan dirinya dengan kamu, maka dia akan kembali lagi dan lagi di dalam mimpimu. Wow, di sini ada King of Swords, teman-teman. Dia seorang yang benar-benar tahu apa mahunya. Keegoan dia juga tertunduk ketika dia mencintai kamu. Kamu tahu, teman-teman, dengan kamu agak sukar untuk dia meninggikan egonya. Kerana dia tahu perasaan ini tidak dapat ditutupi lagi. Dia tidak dapat menyangkal perasaannya kerana dia jelas di sini. Melalui logika dan pemikirannya, kamu adalah orang yang dia cintai. Tetapi malangnya, holding back, terpaksa menahan daripada menemukan jalan itu. Jalan yang cukup sukar ya, perjalanan yang cukup sukar jikalau diteruskan hubungan ini. Di sini saya menangkap energi kartu Four of Swords. Di sini teman-teman, orang ini mulai berputus asa. Berputus asa untuk mencari cara menyelesaikan isu di antara kalian. Nah, kamu lihat ya, dikelilingi oleh serigala ini. No way out. Tidak ada jalan keluar, teman-teman. Dikelilingi oleh serigala ini mengindikasikan there is no way out. Sehingga dia mencapai titik kelelahan ya, tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan.
sering dihampakan dan dia merasakan tidak ada cara lagi ya. Seperti menemukan jalan buntu di hubungan ini. Nah, ketika sudah terpaksa menahan perasaannya kepada kamu, tidak ada cara lain, pada waktu yang sama, dia juga tidak berganjak pergi. Walaupun tidak ada kemajuan hubungannya, tidak ada sesuatu yang dapat dia lakukan, dikelilingi oleh serigala ataupun coyote ini, ya, dia tidak dapat membebaskan dirinya. Walaupun tidak ada pergerakan, dia juga tidak berganjak. Pada waktu yang sama, perasaan ini masih lagi bertahan untuk kamu. Four of Swords juga mengindikasikan seseorang yang bukan sekadar menghindar, tetapi memendam perasaan yang cukup besar untuk kamu. Ketika dia tidak dapat keluar dari situasi ini, dia juga tidak dapat berganjak pergi dari hubungan ini. Maka ketika dia menahan rasa, bertahan seperti ini, energinya itu stuck, teman-teman. Ketika energi stuck seperti ini, masih lagi mengharapkan ada jalan keluar ke depannya, ini menceritakan atau menjelaskan mengapa dia akan masuk ke dalam mimpi kamu. Energi yang stuck. Kita lihat lagi, teman-teman, ya. Mengapakah kamu termimpikan dirinya? Wow, teman-teman, Three of Cups. Saya menangkap seseorang yang mulai merasakan, ya, hilang dukungan kamu, hilang support kamu. Dan dia detik ini, teman-teman, tanpa kamu ketahui, dia sangat ingin merealisasikan sebuah perjumpaan, pertemuan dengan kamu. Kerana situasi hubungan kalian yang stuck seperti ini, ya, tidak ada pergerakan, tidak ada yang berganjak, dia bertahan dengan kamu. Dan pada waktu yang sama, wujud keinginan untuk bertemu dengan dirimu. Tetapi ketika ini tidak didapatkan, maka dia terpaksa hadir ke dalam mimpi kamu. Seolah-olah ingin memberikan kamu indication, ya, indikasi, signal yang dia masih lagi bertahan dengan hubungan ini, bertahan daripada segi perasaannya kepada kamu walaupun tanpa sebuah pertemuan. Kita akan lihat lagi, ya. Pada waktu yang sama, guys, dia juga merasakan sudah mulai, ya, hilang dukungan support daripada kamu di sini. Wow, di sini Three of Wands, teman-teman. Wujud sebuah perasaan yang cukup kuat, ya, untuk datang mencari kamu. Tidak mahu berterusan diam seperti ini dan ingin datang melakukan sesuatu. Teman-teman, orang ini benar-benar menantikan sebuah kesempatan, ya. Kesempatan yang diberikan oleh semesta untuk bertemu dengan kamu. Jikalau itu tidak diizinkan, dia akan datang bergerak mencari kamu. Kesempatan itu masih lagi belum didapatkan. Dan dia benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Nah, ketika ini begitu sukar, ya, sukar mencari jalan itu, maka dia terpaksa hadir ke dalam mimpi kamu. Sudah ingin bertindak, tetapi terpaksa ditahankan. Kita lihat lagi, ya, mungkin kerana dia tidak menemukan kesempatan untuk bertindak. Seperti itu, ya. Mungkin ada sesuatu yang menghalang si dia dari pergi mencari kamu. Nah, pembacaan ini terbuka kepada semua jenis hubungan, guys. Kita tidak pernah akan tahu apakah dia single atau dia ada pasangan. Apakah yang holding this person back? Apa yang mengganggu dia daripada bertindak? Apakah yang mengganggu dia daripada mendapat kesempatan itu? Ini mungkin keluarganya. Ini mungkin pasangannya. Ini mungkin pekerjaannya, maka tidak menemukan kesempatan untuk bertemu dengan kamu. Ketika terjadinya situasi seperti ini, terpaksa menahan, terpaksa menghindar, dia perlu menemukan sebuah strategi. Maka apa yang dia lakukan, menguatkan seluruh cakra di badannya, menghantar kamu sebuah koneksi. Ketika ketujuh-tujuh cakra ini menyala, kamu akan bisa merasakan energi si dia. Maka orang ini berjaya hadir ke dalam mimpi kamu. Memang semudah itu, guys. Nah, di sini ada Knight of Sword. Ada banyak keinginan di hatinya, ya, untuk berkomunikasi dengan kamu. Banyak perkara yang ingin dia sharing. Sudah kurang sabaran untuk menyampaikan ini kepada kamu, tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Bukan saja tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu, ya, tetapi juga tidak menemukan kesempatan untuk berbual atau berbicara dengan kamu. Nah, di sini kamu berdiri dengan seseorang, ya, yang berjiwa pejuang. Maka dia cuba mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu kepada diri kamu. Tetapi mungkin, ya, tidak menemukan, tidak diberikan kesempatan itu. Nah, perkara-perkara seperti ini
jelas mendorong dia untuk hadir ke dalam mimpi kamu. Ingin mengungkapkan sesuatu, tidak diberikan kesempatan. Mungkin tidak ada komunikasi, sehingga membuatkan dia ya kurang sabaran, sudah mulai frustasi, dan ingin datang mencari kamu. Ketika untuk merealisasikan pertemuan ini ya tidak terhasil ya, dia perlu menggerakkan pergerakannya, benar-benar datang menuju kamu. Teman-teman, tidak lama lagi ya, setelah kamu termimpikan seseorang ini ya, saya pasti dia akan cuba merubah situasi ini. Tidak mahu terus-terusan stuck seperti ini. Ketika dia masih menahan perasaannya untuk kamu, stay dan tidak ke mana-mana. Walaupun cenderung menghindar ya, dia akan datang memperjuangkan kamu lagi. Di saat dia mulai merasakan kamu mulai self-care, tidak begitu memfokuskan dirinya, dia akan kembali mengejar kamu. Orang ini bukan sekadar hanya akan hadir ke dalam mimpi kamu, tetapi akan datang mencari kamu. Oke teman-teman, di sini ada Knight of Wands. Wow, kamu lihat ya, ada dua kartu Knight yang mengindikasikan pergerakan terburu-buru. Kamu lihatkan saja, jikalau menunggang kuda ini kelihatan perlahan, dia akan mulai menunggang burung helang ini ya, I mean literally teman-teman ya, burung Garuda ini. Kerana ini akan lebih cepat, pergerakannya lebih pantas dengan terbang teman-teman ya, daripada menunggang seekor kuda. Nah ini secara literally ya guys, menurut saya teman-teman, sudah ada perasaan yang kurang sabaran ya, untuk datang menjangkau kamu lagi. Di sini entah kenapa ya, kombinasi kedua-dua knights ini ya, saya menangkap ada energi sedikit frustasi dan kemarahan dari si dia. Kerana mungkin kamu lebih ke arah self-care, tidak mempedulikan dirinya, sehingga dia merasakan perasaan cemburu, perasaan ingin tahu, ingin datang memarahi kamu, mengapakah kamu terus-terusan mendiamkan dirinya. Ketika tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi, malahan mungkin ada yang diblokir ya, dia perlu menaiki atau terbang bersama burung helang ini, burung Garuda ini, apa saja burung yang besar ya, untuk datang secepat mungkin ke arah kamu. Saya juga menangkap daripada kedua knight ini teman-teman, dia benar-benar ya, tidak mahu terus-terusan stuck mencari cara. Di sini dia benar-benar akan mencari jalan yang tepat itu untuk menyelesaikan segala masalah di hubungan kalian detik ini. Jikalau kamu mulai menutup diri, dia akan membukanya. Nah begitu ya, dia akan benar-benar mencari cara agar kamu tidak terus-terusan mendiamkan dirinya. Saya menangkap seperti ada energi yang cukup kuat daripada si dia yang menyala detik ini teman-teman, tersedarkan kerana kamu. Maka di sini dia akan memperjuangkan kamu kembali ya, ada dua kartu knight di sini guys. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi seperti apakah kenyataan perasaannya ke kamu detik ini sehingga dia hadir ke dalam mimpimu. Apa yang benar-benar dia inginkan? Kita cuba lihatkan di sini ya. Selain daripada ingin berkomunikasi, bertemu dengan kamu ya, ingin memperjuangkan kamu lagi sehingga dia hadir ke dalam mimpimu. Apakah hal-hal lain yang dia inginkan ketika dia hadir lagi dan lagi ke dalam mimpimu? Mungkin ada pesan-pesan yang terselindung ya di balik mimpi-mimpi ini. Kita cuba lihatkan. Wow, teman-teman, di sini ada spark. Ada perasaan cinta yang masih menyala untuk kamu. Benar kata saya tadi ya? Dia dikelilingi oleh serigala ini seperti sesuatu yang memenjarakan dirinya. Maka dia tidak boleh berganjak pergi dari kamu. Untuk bergerak juga tidak mungkin. Untuk berganjak pergi dari kamu juga tidak boleh. Maka orang ini masih lagi memendam perasaan cinta yang cukup menyala untuk dirimu. Nah, kamu lihatkan kepada Seven Chakra ini yang menyala ya, dengan terang dan juga spark. Perasaan cinta yang masih being ignite ya, masih dinyalakan. Kerana ada perasaan ini, maka dia tidak pergi dari kamu. Ini mengindikasikan perasaan yang masih lagi terus berjalan. Ketika dia gagal untuk menjangkau kamu, energi yang dia sampaikan melalui sebuah mimpi. Wow teman-teman, benar ya, detik ini dia merasakan kamu semakin misterius, semakin menutup diri, memfokuskan segala sesuatu kepada dirimu sendiri. Maka ini membuatkan dia terpaksa menebak-nebak apa yang terjadi. Ketika ada perasaan penasaran yang begini ya, cukup mendalam seperti ini, maka dia terpaksa menghantar signal dengan hadir lagi ke dalam mimpimu. Teman-teman, tidak dapat dimungkiri ya, soul connection. Memang ada seven chakra yang menyala dengan kuat di antara kalian berdua. Soul connection, koneksi jiwa.
Di antara kamu dengan orang ini, teman-teman, ada koneksi jiwa yang tidak bisa disingkirkan. Mungkin detik ini kamu memilih untuk mendiamkan dulu ya situasi atau menjauhkan diri, membenahi diri. Tetapi ketika kamu melakukan ini untuk terlalu lama, dia mulai cuba trying to contact you melalui sebuah energy. Kerana ada soul connection yang begitu kuat di antara kalian. Sesuatu yang dia cari, sesuatu yang tidak terpenuhi, itu hanya bisa dipenuhi dengan kamu. Kamu seperti bagian daripada dia. Maka ini menjelaskan mengapa ya, dia hadir lagi dan lagi di dalam mimpi kamu. Walaupun sekali, teman-teman ya, kita lihat lagi apa yang dia inginkan. Saya menangkap dia sangat menginginkan ya, koneksi ini tetap berjalan. Yang kamu tidak mematikan koneksi ini di antara kamu dan dirinya. Wow, di sini ada kartu family. Jikalau ini energi mantan kamu guys, bekas istri, bekas suami ya, yang mungkin memiliki anak bersama. Dia sangat merindukan kamu dan anak kamu. Tidak kira lah ya, kalian berdiri dengan seorang janda atau duda yang ada anak, ataupun ini energi mantan ya, that you sharing anak bersama. Dia sangat merindukan kamu, sangat menyayangi anak, sangat menyayangi kamu. Kerana dia tidak bisa melupakan yang kamu merupakan ibu atau ayah kepada anaknya. Maka ini seperti energi sebuah keluarga ya, yang tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan. Kerana ada faktor yang mengindikasi kepada kekeluargaan, membuatkan dia terpaksa menghantar koneksi, memberikan kamu peringatan yang kalian ini masih lagi satu keluarga. Walaupun mungkin ada yang terpisah, tetapi ikatan kekeluargaan itu tidak mungkin dipisahkan. Maka kerana dia menyayangi kamu, menyayangi anak kamu, atau dia merasakan kamu menyayangi dirinya, menyayangi anaknya. Ini mungkin juga cucu ya guys. Ini bergantung kepada hubungan kalian. Ini mungkin juga faktor cucu, tidak semestinya anak. Membuatkan dia hadir lagi ke dalam mimpimu. Sudah merindukan cucu, merindukan anak, seperti itu ya. Kita lihat kan, apa yang dia inginkan ketika dia hadir ke dalam mimpimu. Detik ini, sikap kamu yang semakin misterius ya, membuatkan dia tertanya-tanya dan dia berharap kamu boleh sedikit bersikap terbuka dengan dirinya. Apa yang membuatkan kamu menarik diri? Apa yang membuatkan kamu benar-benar ya, sudah tidak mahu melayan dirinya atau kamu mendiamkan sahaja? Pasti ada sebabnya. Dia berharap ke depannya, dengan hadir ke dalam mimpi kamu, kamu akan bersikap terbuka dan menjelaskan apa yang kamu inginkan sebenarnya. Teman-teman, ketika orang hadir ke dalam mimpi kita ya, ada pesan-pesan yang tersembunyi. Nah ini, barisan kedua ini menjelaskan ini. Dia benar-benar mengharapkan kamu akan bersikap terbuka dengan apa yang membuatkan kamu happy, apa yang tidak membahagiakan kamu, sehingga kamu menjadi seperti ini. Lebih ke arah mencari jati diri kamu, membenahi dirimu. Kita lihat lagi di sini ya. Wow, teman-teman. Saya menangkap di sini seseorang yang agak takut ya, untuk benar-benar membicarakan isu berkaitan hati dan perasaannya dengan kamu. Nah, ini balik kepada kartu yang pertama tadi. Seseorang yang menghindar, seseorang yang menyangkal akan perasaan terdalamnya dia kepada kamu. Bukan tidak mahu ditunjukkan, sebenarnya dia seorang yang otentik yang bisa menunjukkan ini. Saya pasti beberapa di antara kalian di sini tahu ya, yang dia mencintai kamu. Tetapi ada ketakutan. Nah, berbalik lagi, mengapa dia takut? Apakah dia takut dengan keluarganya? Dia takut dengan situasi kalian? Dia takut dengan pasangan sahnya? Atau dia takut dengan pasangan sah kamu? We'll never know. Pembukaan bacaan ini terbuka ya, kepada semua hubungan. Tetapi ada ketakutan. Melalui mimpi itu, dia ingin memberitahu kamu, dia merindukan kamu, dia mencintai kamu. Tetapi ada perasaan ketakutan yang menghambat segala pergerakannya ke arah kamu. Penundaan, holding back. Seseorang yang holding back dari segi pergerakan, holding back dari segi perasaan. Kerana dia ragu dan takut. Kerana ini seperti bercanggah dengan prinsip hidupnya. Selama ini, dia seorang yang menjadi dirinya sendiri, akan bertindak benar. Tetapi sudah terlanjur mencintai kamu, dia terpaksa menyembunyikan perasaan ini sehingga membuatkan dia semakin takut. Kamu tahu teman-teman, setelah kamu mendiamkan, dia terpaksa memendam rasa rindu, rasa cinta kepada kamu. Dan ketika seiring berjalannya waktu ini, ya, perasaan itu semakin kuat, semakin bertumbuh. Dan koneksi yang kuat ini benar-benar menakutkan dirinya.
Ketika ada perasaan ini yang menakutkan dia, membuatkan dia kaget ketika dia menyedari ya, dia masih sangat mencintai kamu. Maka dia hadir ke dalam mimpimu. Ini kerana ketakutan, insecurity dari perasaannya yang membuatkan dia hadir di dalam mimpi kamu. Indication untuk memberitahu kamu ini yang sedang terjadi. Tanpa perlu diungkapkan, dia dapat menceritakan ini dengan hadir ke dalam mimpi kamu. Energi yang terkoneksi. Soul connection. Di sini ada kuat ya, energi yang cukup kuat terkoneksi melalui keluarga. Saya tidak tahu teman-teman, apakah dia ini energi mantan kamu, orang yang pernah berkeluarga dengan kamu, atau seseorang yang sudah menganggap kamu seperti keluarganya. Saya tidak perlu banyak berbicara ya, kerana jelas terlihat daripada gambar-gambar di kartu ini. Kamu juga bisa menterjemahkan ini sebenarnya. Hal-hal lain teman-teman, wow. Seseorang yang masih lagi ya, ini gambar yang cukup menarik sekali ya. Bukan saja menyayangi anak kamu, anak kalian, tetapi dia juga sangat menghormati dirimu. Maka ini juga mungkin menjelaskan sedikit ya. Kerana atas alasan-alasan menghormati kamu, dia tidak bertindak terburu-buru. Kerana ini mungkin akan merusakkan hubungan baik di antara kalian. Kerana dia sangat menghormati kamu sebagai diri kamu atau sebagai pasangan orang, maka dia memendam perasaan ini. Kalian perlu bijaksana ketika mendengarkan readingan ya. Ini bacaan umum. Bisa menarik energi siapa sahaja. Single, yang pernah bernikah, yang bercerai, single parents dan sebagainya, yang ada pasangan dan juga sebagainya. Di sini dia masih menghormati kamu. Masih sangat menyayangi, masih sangat menghormati kamu. Ada perasaan ingin ya bersalaman dengan kamu, memegang tangan kamu seperti ini. Terlalu rindu guys. Tidak dapat bersentuhan, tidak dapat berbicara, tidak dapat bertemu dengan satu sama lainnya, maka dia terpaksa hadir ke dalam mimpi kamu. Okey guys, kita lihatkan lagi ya, lanjutan daripada bacaan hari ini. Kita cuba lihatkan lagi. Teman-teman, berlandaskan mimpi ini, seseorang yang hadir ya, ke dalam mimpi kamu. Setelah kita melihatkan kepada sebab-sebab ataupun alasan-alasannya, kita perlu bertanyakan kepada semesta guys. Apakah yang sebenarnya ingin ditunjukkan ya, melalui mimpi ini? Itu penting. Kita cuba dapatkan gambaran daripada semesta, petunjuk daripada malaikat pelindung, leluhur kamu. Berlandaskan mimpi kamu, petunjuk apakah yang ingin diberikan semesta terhadap hubungan kalian ini. Contohnya, apakah yang akan terjadi di hubungan kalian dalam waktu yang terdekat ini. Berlandaskan mimpi yang kamu dapatkan. Kita cuba dapatkan petunjuk daripada semesta, daripada leluhur, malaikat pelindung kamu. Apakah petunjuk yang ingin diberikan melalui mimpi yang kamu dapatkan? Wow, teman-teman, if you believe, jikalau kamu mempercayai bahawa mimpi ini ya bukan semata-mata kebetulan, tetapi orang ini hadir benar-benar ingin reaching out to you, memberikan kamu sebuah signal, indikasi yang dia sedang memikirkan kamu. Jikalau kamu percaya, menurut semesta, maka ini bukan sekadar mimpi. Dia benar-benar hadir ke dalam mimpi kamu untuk mengindikasikan yang dia sangat membutuhkan kamu. Itu hanya jikalau kamu percaya ya guys. Jikalau kamu tidak percaya, menurut kamu, ah rubbish, you know, ini hanyalah cerita sahaja. Tidak mungkin kak dia hadir untuk mengindikasikan ini, maka kamu singkirkan sahaja. Anggaplah bacaan ini sebatas hiburan. Tetapi jikalau kamu percaya, this is not just merely a coincidence. Dia hadir ke dalam mimpi kamu kerana semesta turut membantu dia menghantar energi ini kepada kamu. Kamu lihat kartu keduanya. Ini menguatkan lagi ke arah apa? Ke arah romance. Seseorang yang benar-benar ya memiliki perasaan yang cukup romantis terhadap diri kamu. Maka dia hadir ke dalam mimpi kamu. Nah ini menurut semesta guys. Forgiveness. Beberapa di antara dia masuk ke dalam mimpi kamu ya. Rupa-rupanya ini bukan sekadar untuk bersalaman ya. Mungkin juga menurut semesta ingin meminta maaf dari kamu. Dia menyedari dia telah mengecewakan kamu, menyakiti kamu sehingga kamu menarik diri dan fokus ke arah self-care. Nah, seseorang yang benar-benar ya menghargai dan terasa banget akan kehilangan kamu. Wujud dalam mimpi kamu, hadir ke dalam mimpi kamu kerana ingin meminta maaf dari dirimu. Orang yang masih lagi mencintai kamu ada perasaan sayang. Nah teman-teman, jikalau menurut kamu ya, kartu-kartu ini tidak berbicarakan apa-apa, lihatkan kepada semesta.
Menurut semester, orang ini masih memiliki ya romantic feeling ke arah kamu, ingin meminta maaf kerana dia menyedari ada sesuatu yang tidak kena ya, perilakunya yang tidak tepat sehingga membuatkan kamu tersinggung. You are ready. Teman-teman, dia memasuki mimpi kamu kerana detik ini kamu memang sudah bersedia untuk menerima hubungan ini ke arah yang lebih baru, ke level yang selanjutnya. Ketika kamu mulai self-care di sini, kamu berjaya menyingkirkan energi-energi yang negatif. Maka ini menjelaskan ketika ketenangan pikiran kamu, dia mampu memasuki ke dalam mimpi kamu kerana kamu sudah bersedia. Kamu sebenarnya sudah bersedia ke level yang selanjutnya dengan orang ini, orang yang kamu cintai. Nah, ini dari semester, guys. Daripada malaikat pelindung, petunjuk daripada leluhur kamu. Ketika kamu sudah bersedia menerima situasi seadanya, mulai mengikhlaskan, mulai memaafkan, membenahi diri kamu, maka menurut semester, kamu sudah bersedia ke level yang selanjutnya. Maka ini menjelaskan mengapa hanya sekarang dia hadir ke dalam mimpimu. Baik, teman-teman, zodiak yang hadir ke pembacaan kali ini. Sebenarnya saya tidak mahu membacakan zodiak, guys. Tetapi kerana ini mungkin penting untuk kamu, ya. Kita lihatkan saja. Hari ini saya akan gunakan kartu untuk melihatkan kepada zodiak yang hadir, ya, ke pembacaan kali ini. Apa saja zodiak, ya? Kita cuba lihatkan di sini zodiak yang hadir ke pembacaan kali ini. Menurut saya, teman-teman, mendengarkan pembacaan itu lebih penting, ya, daripada mengharapkan zodiak dan inisialnya. Tetapi tidak mengapa. We'll just see, ya. Okey, di sini ada Aquarius, Pisces, Libra, Virgo. Cancer. Saya buka 8 kartu ya, guys. Capricorn. Leo. Dan juga Taurus. Okey, teman-teman, saya sudah membuka 8 zodiak dan bottom of the deck-nya ada Sagittarius. Nah, begitu ya. Okey, guys. Kita lihatkan kepada kartu yang terakhir ya. Apakah pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui mimpi ini? Nah, kali ini kita akan dive a bit deeper ya. Kita cuba mendalamkan lagi. Pesan apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui mimpi tersebut ketika dia hadir ke dalam mimpimu? Sebentar, teman-teman ya. Saya ingin alihkan kartu ini. Okay, guys, I managed to make some space ya. Membuka ruang yang lebih luas ya untuk meletak kartu-kartu ini. Kita cuba lihatkan apakah pesan yang ingin dia sampaikan secara personal ke kamu melalui mimpi itu. Apa yang benar-benar ingin dia sampaikan di sini? I could sense you all the time. Nah, teman-teman, kartu ini juga menjelaskan ya mengapa dia hadir ke dalam mimpi kamu. Kerana dia merupakan seseorang yang bisa merasakan energi kamu sepanjang waktu, roda yang berputar. Dia sentiasa dapat merasakan energi kamu, emosi kamu, keinginan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa ya dia hadir ke dalam mimpi kamu. Is this how it ends? Nah, teman-teman, mengapakah dia hadir ke dalam mimpi kamu? Kerana dia bertanyakan, apakah kamu pasti ini cara kamu mengakhiri hubungan kita? Apakah kamu pasti ini penghujung, pengakhiran kepada hubungan ini? Apakah kamu bahagia seperti ini? Is this how it ends? Apakah benar ini caranya untuk mengakhiri hubungan ini? Seperti seseorang yang tidak dapat menerima keputusan kamu ya, mengakhiri hubungan ini dengan cara ini. Kita lihat lagi ya. Pesan yang ingin dia sampaikan melalui mimpi itu. I never open up my heart for anyone since I left you. Benar ya? Four of Swords tadi, teman-teman. Dia tidak pernah lagi membuka hatinya untuk sesiapa pun setelah kalian ya masing-masing menarik diri. Sejak dia pergi meninggalkan kamu, dia tidak pernah membuka hatinya untuk orang lain. Nah, ini menjelaskan mengapa ya dia masih hadir ke dalam mimpimu. Ini pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu di dalam mimpi tersebut. Kerana ketika kita bangun dari mimpi, guys, selalunya kita akan terlupa ya. My life seems meaningful
ever since I met you. Kamu tahu teman-teman, hidup dia menjadi hidup yang lebih berarti semenjak dia mengenali kamu. Tanpa kamu, hidupnya kembali kekosongan ya. Tidak ada yang seseorang yang bisa memenuhi segala kebutuhan dia seperti kamu. Hidupnya menjadi lebih berarti dengan adanya kamu. Maka dia perlu ya memasuki mimpi kamu. Mungkin ada kata-kata seperti ini, tetapi jelas teman-teman, ketika kita bangun dari tidur ya, kita pasti terlupa. Bonus reading teman-teman. Kita buka satu lagi kartu kerana saya agak kepo ya. You were right about the one thing you said to me. Wow teman-teman. Ada sesuatu yang men-trigger dia untuk hadir ke dalam mimpi kamu. Dia tersedar akan perbualan, perkataan, nasihat, kemasukan yang pernah kamu berikan. Dan perkataan itu seolah-olah men-trigger kesedaran dia. Sehingga dia perlu memasuki mimpi kamu untuk memberitahu kamu yang kamu ini tepat. You were right. Kamu ini benar. Kamu ini betul sekali. About the one thing you said to me. Ada satu perkara yang kamu ceritakan kepada dirinya yang men-trigger kesedaran di hatinya. Bahawa kamu benar tentang perkara itu. Nah, di sini saya tidak tahu ya. Perkara apa yang kamu berikan kepada dia, kemasukan ataupun saranan apa yang kamu pernah berikan kepada dirinya sehingga men-trigger sebuah kesedaran dan dia perlu memberitahu kamu melalui mimpi ini yang dia tersedar, yang kamu ini tepat sekali. Apa yang kamu beritahu dia, teman-teman? That's the one, ya. Kamu pasti lebih arif apa yang kamu ceritakan kepada dirinya. Kerana menurut dia, kamu tepat sekali dengan apa yang kamu beritahu kepada dirinya di kala itu. Maka ini men-trigger kesedaran sehingga dia perlu memberitahu kamu melalui sebuah mimpi. Bottom of the deck. Together, we can make it through anything. Kamu tahu teman-teman, jikalau kalian bersatu hati, tidak ada hambatan yang tidak bisa ditempuhi. Ini menurut dia. Okay guys, ini kata-kata yang cukup indah sekali ya. Together, we can make through anything. Baik teman-teman. Saya akan buka beberapa initial di sini ya, bagi menutupi bacaan hari ini. Okay. Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini ya, ada letter Z, T, G, E, S, F, Y, K, U, G, H, W, L, X, A, C dan juga letter B. Teman-teman ketika menyusun initial ini ya, tergerak di hati saya. Saya tidak tahu ya sama ada ini kebetulan ataupun saya merasakan energi ini dengan begitu kuat ya sehingga benar-benar perlu menjelaskan ini. Beberapa di antara kalian ini mungkin initial kamu atau initial nama seseorang yang kamu cintai. Tetapi nama itu begitu unik ya, begitu unik sekali sehingga nama itu begins with Ku. Saya tidak tahu ya. Banyak-banyak letter di sini ini menarik perhatian saya. Nama seseorang yang bermula dengan Ku. Ku something, ya, Ku sesuatu. Saya tidak tahu, tetapi nama depan itu bermula dengan KU. Ku, so on and so forth, ya. Entah kenapa, ya, ini menarik perhatian saya dengan begitu kuat. Ku, dan kemudiannya diikuti dengan nama yang lain, ya. Nama yang cukup unik sekali menurut saya, sama ada kamu yang menonton, kamu berdiri dengan seseorang, yang namanya bermula dengan Ku. Begitu. Teman-temannya, mungkin kalian boleh membantu komen di kolom komentar jikalau ini berkaitan. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini dan sebagai kata-kata penutupnya. Jikalau kamu pernah meminta dia untuk memilih antara kamu dan mimpinya, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Kerana bersamamu adalah satu-satunya mimpinya si dia. Dan melalui mimpi, kamu bisa menjadi miliknya dia. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.